Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan untuk melakukan analisis korelasi ya. Analisis korelasi menggunakan Pearson. Jadi analisis korelasi Pearson ini merupakan uji statistik parametrik ya. Jadi harus terpenuhi syarat uji normalitas. Jadi pastikan data yang dianalisis kedua variabel tersebut memiliki nilai data numerik yang berdistribusi dengan normal. Oke, caranya di sini saya akan menggunakan contoh kasus tentang bagaimana hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Ada 20 sampel di sini. Baik, caranya adalah yang pertama kita lakukan klik pada menu analyze. Kemudian setelah itu kita klik yang correlate. Nah, setelah itu kita pilih yang bivariat. Kita klik. Oke, setelah itu dua variabel tersebut kita masukkan ke dalam kolom variabel yang akan dianalisis. Oke, BB ibu dan berat badan bayi kita masukkan. Baik, setelah itu di sini ada korelasi koefisien. Nah, ini pastikan untuk yang korelasi Pearson ini bagian yang Pearsonnya ini terchecklist ya. Ini di checklist, kemudian ini juga biarkan terchecklist ya. Setelah sudah memasukkan dua variabel ini, kita langsung klik OK saja. Oke, hasilnya sudah muncul di lembar output ya. Nah, saya jelaskan hasil outputnya di sini. Di hasil output ini di tabel korelasi ada nilai n ini adalah jumlah sampel ya, atau jumlah kasus, yaitu ada 20 ya, sama 20. Kemudian p value nya yang mana? P value adalah yang di sig ya, yang di signifikan to tail ya. Ini mau lihat yang di kolom BB ibu maupun di BB bayi sama ya. Untuk n-nya sama, jumlahnya 20, untuk nilai p value-nya sama 0,000. Artinya di sini p value yang didapatkan adalah lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 5% atau 0,05. Artinya ada hubungan yang signifikan. Nah, setelah itu kita melihat, setelah ada hubungan yang signifikan, kita lihat seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut. Ya, jadi di dalam korelasi kita melihat kekuatan hubungannya ya, kekuatan hubungannya bagaimana? Apakah kekuatannya itu lemah, ataukah kekuatannya itu sedang, ataukah kuat atau sangat kuat? Yang mana sih nilainya? Nilai untuk melihat apakah bagaimana kekuatan hubungan tersebut, atau kita sebut nilai R. Nilai R adalah di Pearson correlation-nya ini. Ya, Pearson correlation nilainya 0,953. Ya. Sama yang di kalau mau kita lihat di kolom berat badan bayi juga, nilai Pearson korelasinya adalah 0,93. Nah, bagaimana menentukan kekuatan hubungan tersebut? Baik, jadi secara teori ada 4 kondisi dalam melihat korelasi atau kekuatan hubungan ya. Yang pertama, jika nilai R-nya 0,00 sampai 0,25, maka dinyatakan tidak ada hubungan atau hubungan sangat lemah ya. Yang kedua, jika nilai R-nya 0,26 sampai 0,550, maka dikatakan hubungannya sedang. Jika didapatkan nilai R 0,51 sampai dengan 0,75, maka hubungannya dinyatakan kuat. Dan satu lagi, jika nilai R atau nilai korelasi Pearson-nya 0,76 sampai dengan 1, maka dinyatakan hubungannya sangat kuat atau sempurna. Kita lihat dalam kasus ini, nilai Pearson correlation yang didapat adalah 0,953 atau nilai R-nya dalam rentang 0,76 sampai dengan 1. Berarti hubungannya ini adalah sangat kuat ya. Jadi saya ulangi, dalam menganalisis korelasi
ada 3 poin yang kita nilai. Yang pertama, ada atau tidak hubungan yang kita lihat dari nilai p value. Ya, jika p value-nya kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada hubungan. Setelah kita melihat ada hubungan atau tidak, kemudian kita lihat korelasinya atau hubungannya, kekuatan hubungannya bagaimana. Kekuatan hubungan dilihat dari nilai R. Ya, kalau di dalam output dilihat dari nilai Pearson correlation. Nah, kemudian yang ketiga, setelah dilihat kekuatannya, kemudian dilihat arahnya. Apakah arahnya positif atau arahnya negatif? Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat di nilai Pearson correlation, apakah nilainya positif atau nilainya negatif. Nah, dari hasil output ini nilainya adalah positif, ya, yaitu 0,953. Kalau misalnya negatif, nanti di sini ada tulisan kayak strip gitu ya, jadi negatif gitu. Bedanya apa sih atau maknanya apa sih hubungan positif dan negatif tersebut? Nah, saya jelaskan, kalau hubungannya itu positif, maka artinya kenaikan berat badan ibu diikuti dengan kenaikan berat badan bayi, itu jika positif. Ya, dengan kata lain, jika satu variabel itu meningkat, maka diikuti dengan peningkatan variabel lainnya. Nah, kalau hubungannya negatif, maka satu variabel meningkat, nah satu lagi variabelnya menurun. Misalnya apa? Misalnya saya contohkan, misalnya semakin tinggi tekanan darah ibu, semakin kecil berat badan bayi yang dilahirkan, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah hubungan, ya. Baik, itu untuk korelasi. Kita akan melanjutkan untuk uji regresi linier, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.